Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara terbaru mengetahui siapa aja yang login di Instagram kamu, atau cara mengetahui aktivitas login di Instagram. Oke, langsung aja langkah pertama kita buka aplikasi Instagramnya. Kemudian masuk ke profil. Silahkan klik garis 3 di sebelah kanan atas. Pilih pengaturan dan privasi. Kita klik pusat akun. Nah, di sini kita pilih kata sandi dan keamanan. Selanjutnya, pilih tempat Anda login. Nah, di sini ada Facebook dan Instagram ya, karena Instagram aku sudah terhubung ke Facebook. Jadi kita pilih yang bawah aja, yang Instagram. Nah, maka akan muncul perangkat apa aja yang login di Instagram aku ini. Ada Samsung Galaxy S23, iPhone 15, dan satu lagi ini ada jenis perangkat tidak dikenal. Jika dirasa ada yang mencurigakan seperti ini, kamu bisa klik aja. Atau pilih perangkat untuk logout jika tidak bisa diklik. Pilih yang jenis perangkat tidak dikenal. Kemudian kita pilih keluar. Klik aja keluar. Nah, maka sekarang yang login di Instagram aku ini cuma ada dua ya. Samsung Galaxy S23, handphone yang ini. Dan juga satu lagi di iPhone. Seperti itu. Jadi kamu bisa memantau ya siapa saja yang menggunakan akun Instagram kamu. Jika ada yang mencurigakan, bisa langsung di logout aja. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk cara mengetahui aktivitas login di Instagram kamu. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.